sabar aku ini ngomongnya. Mau balik bos. Enggak pada ngetek ya. Jangan ya. Nanti ngopi, ngobrol-ngobrol. Kalau bisa mah cari aman lah. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi cari aman ya. Oke. Jalur yang tidak ada mobilnya. Lucu ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Lagi santai sini. Santai. Oh. Emang enggak sekolah? Kan enang sore, Pak. Oh, sore. Benar. Benar. Pinternya. Sekolah ada. Terus sekolahnya? Enggak sekolah. Enggak sekolah ini. Kerja. Ya. Oh, udah kerja. Alhamdulillah kerjanya. Gidang. Tapi timbang bisa mariman lilin hungkul. Oh. Nyaho. Umadah kebakaran teh. Nyaho. Aduh. Eh, lembur di mana? Hah? Ciasem. Oh, Ciasem. Ciasem teh desa Ciasem ya. Asem teh asem, teu amis. Da amis. Ciasem. Desa Cicadas, Kabupaten Purwakartanya. Kecamatan? Babakan Cikau. Boleh gabung enggak nih? Boleh. Boleh duduk di motor. Boleh. Oh gitu. Pindah, mau pindah kenapa? Oh, si Herin. Mudah-mudahan ya nanti dapat kerjaan ya. Biasa kalau pengangguran itu biasa. Pertama orang tuh nganggur. Pasti suatu saat kita dapat pekerjaan. Jangan pesimis. Ya. Jangan putus asa, jangan lemah. Penting kita cari kerja, ya. Suatu saat juga kita dipercaya sama orang. Ini
sini suka pada ngetrek ke sini banyak kan? Enggak tahu sih Pak Ikon. Oh, itu mau orang kampung lain ya? Emang lulusan apa sekolah? SMK. SMK. Baru nganggur berapa bulan? Setahun. Oh, sabar ya. Sabar, suatu saat juga kita ya, dapat kerjaannya. Yang penting kita hindari dari perihal yang negatif. Dari perihal yang negatif apa sih? Hei, yang negatif apa sih? Negatif. Ali merugi. Kawan Ali merugi. Kira-kira pulang jam berapa di sini? Nongkrong di sini? Bentar lagi juga pulang. Oh, pulang ya. Setiap hari apa? Jarang gitu ya. Mobil ngebut gitu kan bahaya. Jadi kita cari aman. Jangan diam di jalur yang benar-benar ini aktif. Ya sarannya hari apa sih kalau mana nongkrong? Setiap hari, sorenya. Oke, sekarang tinggalin ya tempat ini ya, cari aman ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Ya. Pulang. Oke, hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut-ngebut.